Winger Borneo FC Samarinda, Stefano Lillipalli, baru saja mendapat panggilan ke timnas Indonesia yang akan berlaga di FIFA Matchday Maret 2023 kontra Burundi. Stefano Lillipalli pun dinilai pantas untuk bergabung dengan skuad timnas Indonesia. Di klubnya, Stefano Lillipalli menjadi pemain yang vital. Pada gelaran Liga 1, pria berusia 33 tahun tersebut tercatat tampil dalam 28 pertandingan. Kemudian mampu membukukan 6 gol dan 9 assist. Stefano Lillipalli dipanggil oleh pelatih Shin Tae-yong untuk menggantikan posisi dari Egy Maulana Fikri. Egy Maulana Fikri dicoret karena mengalami cedera. Bagi Stefano Lillipalli, ini bukan kali pertamanya dipanggil Shin Tae-yong. Sebelumnya, mantan pemain Bali United tersebut pernah memperkuat timnas Indonesia saat menghadapi Bangladesh pada FIFA Matchday Juni 2022 kontra Bangladesh. Out of desperation, are the people born who can last, there's no retreat, but believe you got it in you, you can